Bro Team. Eh bentar, ada yang ketinggalan. Ntar gue dimaki-maki lagi. Ini gimana sih? Aduh, maaf. Ya kan sekarang kita agak jaga jarak. Iya. Halo Jebret Team, apa kabarnya? Wah kemarin kita udah debat-debat soal ISL, udah cukup puas. Tapi akhirnya itu perdebatan tentang ISL yang memanas kemarin ini udah menemukan mana kalah. Kopi kalo, dong? Iya kan kalau gue bilang titik temu juga kopi. Oh iya, iya. Sama-sama gue kenal tuh yang punya tuh. Oh gitu, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi akhirnya pada nyerah juga kemarin. Ya kalau pandit-pandit kita sih bilang iya aja ya. Tapi ada yang bikin seneng juga nih, katanya buat fans MU denger-dengar ada yang mau jual sahamnya ya. Yoi, karena... Ada siapa? Ed Woodward dan keluarga Glazer. Ed Woodward udah mundur. Si Glazer lagi ditunggu katanya mau ngejual. Tapi emang si Woodward ini kan udah dari beberapa tahun terakhir memang menjadi apa ya, kambing hitam atau menjadi yang ditunjuk sebagai biang kegagalan MU dalam strategi transfer, termasuk juga manajemen klub yang enggak menunjuk direktur olahraga. Artinya ini orang menjadi kambing hitam dan juga pemiliknya Glazer yang dianggap lebih mementingkan bisnis aja, enggak ngelihat lagi klubnya kayak gimana. Karena katanya bahkan ketika mereka datang nih nonton, bayangin owner datang nonton, dia enggak tahu nih timnya yang mana yang main. Gitu katanya, gitu katanya. Ya kan? Dijual murah enggak tuh sahamnya? Aduh, tapi ini masih ini katanya sampai isunya ada si itu McGregor. McGregor mau beli. Isunya karena enggak, itu bukan isu sih. McGregor sendiri nge-tweet kayak ini katanya, "Hey guys, I'm thinking about buying Manchester United. What do you think?" Dia ngomong gitu, ngelempar rame lah. Tapi ini pasti cuman guyonan karena kita tahu kalau seperti kita tahu sebenarnya McGregor itu kayaknya nggak punya uang segede gitu, kecuali ada investor gede-gedean. Tapi dia gitu kan kalau pamer kan di Instagramnya duitnya banyak banget. Bisa. Tuh. Tapi kan sama yang bisnismen sama businessman beda, ya, beda lah. Sih. Sekaya-kayanya atlet tetap aja sama. Nggak kayak Pak Wandi. Nah, itu maksud gue. Sekaya-kayanya Valen tetap aja ada Pak Wandi gitu kan. Iya benar-benar. Tapi kenapa sih semua tuh istilahnya tuh kambing hitam, kuda hitam, kenapa? Kenapa gak kuda putih? Karena cantik. Oh, karena kan itu kambing hitam kan di analogikan dengan yang jelek, dengan yang kurang bagus. Jadi dibilang orang yang salah. Iya. Tapi berarti ini anugerah gak sih buat fans MU? Maksud gue mau jual saham gini? Ya anugerah banget karena fans MU udah kesel banget sama pemiliknya, sama Glazer pastinya. Dan pastinya kemarin katanya isinya mereka juga muter uang, muter uang buat ngedapat apa, buat ngebayar utangnya dia di tempat lain. Jadi muter buat bayar utang tempat lain, itu kurang ajar. Emang di sini arisan gitu. Gitu. Kemarin udah pada galak banget ya nentang-nentang UEFA, tapi ujung-ujungnya pada mundur semua juga, Ji. Lagi pada pusing nih petinggi-petinggi klub. Ya bayangin soalnya di depan apa klubnya udah pada berdiri gitu kan, pada pada protes semua, tapi yang pasti itulah, biarlah klub yang pusing, karena kita gak akan pusing, karena selalu ada GeForce-ness. GeForce dong, fast moving automotive parts punya Indonesia. Ya. Buat kalian pecinta otomotif, nah saya yakin semuanya udah follow ya. Kalau belum follow, ayo di follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID. Karena setiap minggu ada kuis pasti yang bisa kalian ikutin dan bisa menangkan senilai Rp300.000 setiap minggunya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Ini produknya produk lokal, pabriknya juga di Jakarta, tapi kualitasnya luar biasa. Mantap. Kalau kalian penasaran ya, langsung aja lihat-lihat speknya dan harganya. Kalau mau beli juga bisa di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Ada hostnya Bukalapak. Bukan gitu. Ya itu dia nih, sensasinya seru. Cair lumayan ya, borongan ya. Tapi malam ini pastinya juga specialness. Dan gue juga sengaja pakai jas biar kelihatan gue hari ini netral. Iya. Karena hari ini ada diskusi. Lu gak mana pernah netral sih. Lu netral. Mau cocokin jadi pandit. Netral hari ini, karena kan gue gak mengambil, biasanya tuh dibilang gak netral karena gue pendukungnya MU. Kalau ini kan bener-bener tentang isu sepak bola, tentang rules, tentang federasi, tentang badan yang memang gue ada di pihak netral pastinya. Antara dua lulusan, coach lulusan luar negeri nih, yang satu dari Belanda, satu dari Jerman. Kece banget. Tapi kalau di sepak bola nih, timnas Jerman sama Belanda, ya unggulan Jerman. Tapi kalau di sini kita lihat nanti siapa yang lebih kuat, apakah Jerman masih unggul atau Belanda bisa mengungguli Jerman hari apa ini. Apa kita lihat apakah coach dari Belanda itu galak kayak kemarin, apa menciut nanti pas diamprokin. Oh iya. Karena dari Jerman nih badannya 190 cm deh. Wow. Gede banget. Dan kalau orang ngelihat wujudnya pasti takut, tapi pas tiba-tiba dengerin dia ngomong, ternyata bisa bahasa Jawa. 190 tingginya. Nah kalau coach kita, apa? Ya. Bajunya tiap hari ganti. Katanya gak pernah ganti katanya. Enggak ganti, cuman warnanya doang, simbolnya sama. Lebih keren coach kita lah. Iya, ada endorsan ya. Iya. Oke, pastinya kita akan manggil dua coach hari ini, ada coach Timo dan juga coach Jasin pastinya. Setelah stand up olahraga satu ini. Ketawa dari depan, ketawa respect. Dalam hati kata gue kayaknya gak segitunya deh.
Gue lihat semuanya, wah apa yang menginjak-injakan. Ah, lucu sekali. Gue kesini untuk membahas soal gerakan mute massal. Gue mau bilang bahwa gue setuju gerakan mute massal. Betulkah ada founders lain sempat di dalam berdebat? Betul. Mari saya ceritakan asal muasalnya. Kenapa tinggal satu? Jadi apa yang gue mau buka nih, tapi takut juga nih. Kan bisa diedit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak perlu diedit, it's okay, fine. Tim lokal kesayangan. Karena gue gak pernah kelihatan dukung siapa-siapa. Gue jawab di sini. Orang kan kalau mau nekel kan larinya gini ya. Valen doang kalau mau nekel tangannya gini. Dia pikir kalau kaki gak kena ini tuh. Itu dia stand up bola ragam sama Lord of stand up comedy, siapa lagi, the one and only Panji Pragiwaksono yang namanya mirip kayak gue tapi beda nasib, pastinya dia lebih sukses jauh. Dan sekarang viewersnya sudah tembus 100 ribu penonton, artinya dalam waktu 24 jam kece banget. Tapi kayaknya kalau Panji ini gak akan ngincer duit 10 juta ya, karena dia gak butuh. 24 jam 100 ribu kalah. Berapa? Kecil. Lu berapa? Gue udah 300 plus. Emang ini kalau itu the Lord of stand up comedy, ini Lord sombong. Kita lihat ya, pasti juga hari ini udah heboh-heboh banget nih. Salah satunya juga semakin dihebohkan sama ya, YouTube-nya Coach Justin yang juga dipamerin sampai trending 25 ya, trending ya? 21. Oh, naik terus. Sampai nembus ke angka 300 ribuan, bahkan video keduanya udah tembus hampir 200 ribu juga ya. Yeah. Pastinya ini mungkin menjadi salah satu orang yang menurut gue agak beda sendiri. Kalau kemarin kita dengar yang versi pro, dia menjadi salah satu orang yang benar-benar dari awal standing point-nya memang mendukung ISL, dan sampai sekarang pun walaupun udah dipastikan gagal atau akan dipospon, tapi dia tetap mendukung ISL ini digulirkan. Dan hari ini kita seperti kita tahu kemarin di medsos sudah rame juga, udah ada lempar-lemparan balasan dari tim Motionuman dan juga Coach Justin, dan akhirnya hari ini kita wujudkan DPI memfasilitasi diskusi antara ISL ini, antara Coach Justin dan juga Timo. Oke, Coach Timo. Coach Timo di unmute dulu. Oke, mantap. Apa kabar Coach Timo? Baik, from the red corner. Siap perang ya sama Coach Justin ya. Coming out of Sasana Karang Widoro Malang. Dari sudut siap biru. Menghancurkan lawan-lawannya, terutama yang dari Belanda-Belanda itu. Ini seru banget nih, Coach Timo dari Jerman, Justin dari Belanda. Kalian Timo ini lebih muda dari gue. Oh ya? Tampangnya aja yang tua. Ah, maaf sih. Jenggotnya putih. Coach Timo. Aku 47 loh. Coach Timo gondrong nih, tanda bener-bener PSBB di rumah ya. Nggak cukur-cukur ke barbershop ya. Rambutnya gondrong banget. Saya sepedaan terus malahan. Enggak ikut-ikutan stres. Yang penting jaga jarak, betul, jaga common sense lah buat ya, saya. Sama imunitas harus dijaga gitu. Saya enggak ikut-ikutan gila kayak orang. Ini sebelah saya gila loh. Coach Justin ini gila loh. Nah, gitu. Karena mungkin ini gue... Tapi gini, saya tuh harus mengasihi sesama saya gitu loh. Dan itu dibilang walaupun orang gila pun tetap harus dikasihi gitu loh. Jadi walaupun Coach Justin pun harus saya kasih gitu. Oke, ini kan gue yakin nih, Coach Timo ini mewakili suara hati orang-orang yang pada gemes gitu kan sama ini, kok ada orang yang bisa mendukung ESL di sementara pandit-pandit sepak bola, mantan pemain, media-media, sampai supporter semuanya mayoritas kelihatannya memang lebih mendukung ESL ini dibatalkan. Sebelum kita ke Coach Justin yang memang udah sering ngomong di sini, kita dengerin dulu pendapatnya Coach Timo nih, walaupun terlepas dari sekarang memang sudah dipospon ya, atau dengan klub-klub ini pada mangkir. Kenapa Coach Timo akhirnya kemarin begitu gemes untuk bikin instastories bilang siap debat sama Coach Justin? Apa ya, saya terus terang agak heran, karena biasanya saya cukup sependapat dengan Coach Justin, biasanya sih 75% lah ya Coach Justin kita sependapat. Yang paling nggak sependapat yang terus-terusan ya soal Belanda-Jerman lah. Tapi intinya kita itu teman gitu. Dan ini menurut saya sebuah contoh karena kemampuan untuk berdebat tanpa melihat lawan debat kita secara jelek atau meremehkan atau menjadi lawan itu sudah hilang gitu. Jadi
toleransi di Indonesia itu harus digalakkan gitu loh. Jadi kita bukan hanya toleransi antar agama, tapi toleransi antar pendapat dalam sepak bola. Jadi walaupun saya pendapat saya berbeda, berseberang ya, harus dipastikan ya, saya pro football dan Coach Justin anti football dalam hal ini ya. Dan itu walaupun seperti itu, kita saling tetap saling respect ya. Karena toleransi dalam bahasa Yunani datang dari kata tolerar yang artinya mengangkut beban. Jadi walaupun ada beban perbedaan, kita tetap teman. Itu toleransi. Itu arti kata toleransi yang sebenarnya. Ya, ya oke. Okay. Ini Coach Timo, ini kan kemarin mungkin udah dengar beberapa statement-statement dari Coach Justin terkait kenapa dia dukung ESL, termasuk harus ada tim-tim yang berani break away atau membangkang UEFA, FIFA, dan juga segala sistem yang sudah selama ini berjalan yang menurut Coach Justin salah dan juga tidak menguntungkan klub-klub yang pastinya butuh keuntungan gitu. Menurut Coach Timo, apa salahnya dari statement Justin seperti itu? Salah banget, banyak banget. Jadi nggak relevan. Apple and eggs. Jadi intinya kalau kita ngomong soal kesalahan apa atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam bola ya banyak. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga kita tahu di FIFA dan sebagainya. Tapi yang pasti pertama saya menganggap masalah yang ada saat ini tidak berhubungan dengan UEFA, itu kesalahan klub-klub masing-masing. Ya, itu. Kalau soal financialnya itu nggak beres, itu masalah klub masing-masing. Perez does not know how to run his club. Dan untuk itu dia mau apa nyari duitnya dari hal lain, dari dia dari sudah bertahun-tahun dia gali lubang tutup lubang. Tapi karena dia nggak mampu bikin financial system yang bagus buat Real Madrid, dia akhirnya lari ke arah-arah yang salah seperti ini gitu. Jadi walaupun ada banyak hal yang harus dibenahi dalam sepak bola, baik di FIFA, FIFA paling banyak lah yang harus dibenahi. Ya, itu harus juga dibedakan. UEFA itu nggak sekorup FIFA gitu. Dan masalah ini nggak berhubungan dengan UEFA menurut saya gitu. Jadi berhubungan dengan gua nggak setuju. Ini yang tidak bisa membuat sistem finance yang berjalan. Ya. Kalau di Bundesliga kan berjalan. Buktinya tim-tim kayak Sporting Lisbon, Dortmund, mereka diuntungkan dengan kegilaan yang terjadi dalam sepak bola. Jadi harga transfer, harga gaji pemain yang gila-gilaan itu nggak diikuti oleh sebagian klub gitu. Dan mereka malah diuntungkan, jadi Dortmund, Sporting Lisbon dan sebagainya, mereka menciptakan pemain akhirnya menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Jadi mereka mengambil keuntungan dari kegilaan klub-klub lain. Tapi Bundesliga itu contoh yang luar biasa bagus bahwa sistem finance itu bisa dalam sepak bola modern pun bisa dibuat sehingga sehat gitu. Jadi intinya gini, kalau ada masalah di dalam UEFA, kita bicarakan. Tapi yang pasti, obat daripada penyakit itu, atau vaksin daripada penyakit itu, bukan ESL. Oke, Coach Timo, tahan dulu. Ini kalau Justin biasanya UUB, ujung-ujungnya Belanda, ini Timo juga ujung-ujungnya Jerman ya. Kita tempat dan waktu dipersilakan, Coach Justin. Oke, pertama Timo bilang masalah financial itu bukan salah UEFA. Gue bilang enggak. Ini salah UEFA, karena semua FA itu dibawa UEFA. Oke. Dan UEFA melepas. Ibarat hukum pasar yang bermain. Ya, kalau kita bicara hukum pasar yang bermain, yang kuat akan lebih kuat, yang lemah akan lebih lemah. Terus orang akan bertanya, lah kalau itu salah UEFA, salahnya di mana? Salahnya adalah di regulasi untuk mengatur pasaran transfer antar pemain. Kita tahu bahwa baru-baru aja Haaland dan bapaknya dan agennya safari keliling-keliling ya. Keliling menawarkan. Kamer. Itu bokapnya minta 20 juta. Agent yang minta 20 juta, transfer fee 185 juta. Yo, itu kan nggak make sense. Hal kayak begini, itu bisa diregulir sama UEFA. Caranya bagaimana? Agency fee maksimal 10%. Contoh. Terus harga nggak bisa seenak jidat orang minta. Itu ada kali-kalian. Contoh gaji segini kali segini. Sekarang kan bebas. Lu punya kontrak sama gue atur transfer. Ini kan perbudakan. Ngerti gak? Ini pasar ya? Bebas. Maka dari itu ini salah UEFA. UEFA gak membiarkan klub-klub ini bekerja bebas, sehingga yang kuat jadi kaya, yang miskin jadi turun.
kalau soal Bundesliga, gue nggak setuju juga. Nah, ini dua ini. Hal. Kalau tim mau bicara soal finance, gue setuju. Sistem 50 plus 1. Cuman kita lihat prestasinya di mana. Yeah. Bundesliga sekarang nomor 4 di UEFA. Iya, koefisiennya. Dan itu pun didukung oleh Munchen. Munchen toh. Yang juara terus, yang selalu bisa jauh lah. Ya, stage-nya jauh. Jadi ya, poin-poinnya itu akumulatif didukung Munchen, mayoritas dari Munchen. Itu pun masih di ranking 4. Jadi kalau bicara finance sehat, Timo benar. Jerman, oke. Okay. Cuman dengan finance sehat, lu nggak berprestasi juga. Karena duit lu pas-pasan. Nah, ini yang gue protes. Kenapa gue setuju ESL, bahwa itu ada plus poinnya fine. Finally, ada orang atau organisasi yang berdiri, berani melawan mafia-mafia di UEFA dan FIFA. Ya, okay. Salah satu ya karena itu. Kedua, ini kita bicara transfer di mana UEFA harusnya bisa meregulasi mengatur, seperti di NBA. Ya, okay. Ada salary cap dan lain. Terus kedua, mereka tidak transparan. Duit yang masuk berapa kita nggak tahu. Ya, ya, masukannya. Kan? Contoh, juara Champions League itu cuma ada satu, bukan? Ya. Itu dapatnya sekitar 80-85 juta. Nah, kita tahu pemain kayak Fred aja 60 juta. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Maguire 80 juta, PP aja 70 juta. Iya, iya. Gimana lu harus memenangkan Champions League dulu, lu bisa beli satu pemain. Oke, okay, udah. Dan itu yang menang cuma satu. Gimana yang dibawa-dibawa? Jadi, this whole market itu udah nggak bener. Nah, UEFA dan FIFA kenapa tidak transparan? Mereka tidak pernah mengeluarkan statement kita... seperti yang Perez bilang, emang gaji presiden FIFA berapa sih? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Transparan, nggak transparan. Nggak ada yang tahu. Nah, di sini pun juga mereka nggak ada yang tahu duit di UEFA itu berapa. Padahal yang cari duit itu klub-klub. Ya, jadi nggak tahu sebenarnya yang masuk ke UEFA berapa, tapi yang dibagiinnya cuman mungkin dari sepersekian dari yang mungkin didapetin sama UEFA gitu kan. Oke, okay, Timo mau kebantah lagi ya dari coach sebelum gua nanya pertanyaan selanjutnya? Oke, okay, jadi intinya ya, bukan hanya koefisien yang dihitung, tapi juga timnas Jerman seperti apa? Oh, bukan. Selama ini yang paling timnas yang paling paling high class all the time timnas Jerman. Timnas Jerman datangnya dari Bundesliga. Enggak mungkin timnas satu negara itu berkelas kalau liga nasionalnya enggak berkelas gitu. Dan liga nasionalnya berkelas kenapa? Pendidikannya berkelas. Gitu kan? Nah, pendidikannya berkelas itu akar rumput gitu. Itu akar rumput. Jadi sepak bola itu sebuah piramida. Enggak bisa cuma ngelihat yang di atas aja, yang puncak aja gitu. Semua itu saling membutuhkan. Yang di atas itu membutuhkan yang tengah klub-klub kecil membutuhkan akar rumput seperti itu. Jadi kalau mereka cuma mau bikin liga untuk diri mereka sendiri, ya itu sesuatu yang apa nggak masuk akal banget gitu. Jadi gini loh, saya setuju dengan Coach Justin bahwa ada masalah-masalah dalam sepak bola. Ya, kayak transparansi itu masalah besar. Salary cap contohnya itu masalah besar. Jadi UEFA justru harus masuk, harus lebih galak gitu ya. Itu menjadi salah satu masalah besar dalam sepak bola. Termasuk juga CAS contohnya. CAS itu juga nggak bisa kita anggap remeh juga gitu loh. Kayak kemarin Chelsea 2 tahun dihukum diturunin jadi setahun. Manchester City berapa? 30 juta euro diturunin jadi 10 juta euro. Jadi pas UEFA galak, ada CAS lagi yang belain gitu loh. Jadi common sense-nya klub-klub itu pada nggak sama gitu, antar negara, antar klub itu nggak sama, dan itu yang membuat kacau, karena sebagian klub, sebagian negara mengikuti common sense seperti Jerman. Negara Jerman mengatakan tidak bisa ada klub Bundesliga yang minus gitu, nggak boleh, sama pemerintah Jerman nggak boleh. Kalau minus ya berarti bukan perusahaan gitu. Ya udah bubarin, karena kalau perusahaan harus menguntungkan. Jadi nggak dibikin spesial, nggak dibikin klub bola, wow, because it's a football club, kita bikin beda. Enggak. Tapi kalau kita lihat di Spanyol, Real Madrid, Barcelona, itu mendapatkan keuntungan dari pemerintah, dibantu, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, ini klub-klub seperti ini yang bikin masalah, gitu. Jadi jangan dipermasalahkannya ke Bundesliga atau klub-klub seperti Bayern München yang bisa main di top level. Seharusnya sekarang Champions League juaranya harusnya Bayern München kalau Lewandowski main.
karena kemarin kalah final apa gak kalah 2-2. Kalau itu enggak boleh berandai-andai kita. Kita bicara apa namanya, data. Kalah away goal, come on. 2-2 Paris Saint-Germain with Lewandowski, please. 2 gol lebih. Neymar kena mistar loh 2 kali. Jerman itu berkualitas banget timnasnya, klub-klubnya, dan mereka yang saya, buat saya bangga ya. Mereka itu common sense-nya luar biasa gitu. Gak, dan gue, diatur oleh pemerintah. Jadi gue, bisa gitu. Gue tidak, kalau pemerintahnya gue part of the problem atau just part of the problem, jangan salahkan UEFA gitu. Karena ujung-ujungnya kembali ke klub. Apakah klub mau membayar seperti itu atau mereka menggunakan common sense gitu. Okay, karena itu udah gak common sense. Apa gaji pemain, transfer pemain itu udah gak common sense. Itu saya setuju sama Coach Justin gitu. Hal-hal seperti gini tuh harus dibenahin. Tapi bukan membenahnya itu dengan menghancurkan sepak bola. Okay. Apa yang dihancurkan? Yang hanya untuk apa yang dihancurkan? Tim atas menghancurkan piramida. Okay. Nggak ada yang dihancurkan. One more thing. Saya baca di website-nya si superleague.com ini. Harusnya ditulis X ya, xsuperleague.com. tulisannya the best clubs, the best players every week. Saya mau tambah sedikit. Screw the rest. Enggak gitu juga. Gini, gue tidak setuju juga apa yang Timo bilang, bahwa pemerintah tidak boleh terlalu intervensi. Mungkin kelihatan di atas kertas sehat, bahwa perusahaan harus plus, oke? Barca punya income terbanyak di dunia, semua tahu, 800 juta lebih. Kalau lu tiap tahun punya income 800, lu pinjem duit minus untuk investasi ke pemain, enggak ada masalah dong. Iya kan? Yeah. It's not about ngutang. Ngutang gak ada masalah, yang penting lu bisa bayar. Nah, yang jadi masalah kan sekarang pandemi. Oke, satu. Jadi kalau perusahaan harus sehat, gak boleh, karena untuk gue, pemerintahan Jerman terlalu intervensi. Oke? Okay? Oh. Yang dikatakan Timo itu gak setuju juga bahwa grassroots harus bagus ini. Timnas Belanda, Eredivisie itu nomor 7. Timnasnya 4 kali masuk final, walaupun gak juara, tetap masuk final dengan penduduk 16 juta. Pendidikan oke, tapi liga nggak harus bagus karena pemainnya main di luar semua. Liga bagus dong. Eredivisie liga bagus. Eredivisie itu ranking 7 di UEFA. Iya, makanya saya bilang jangan lihat ranking begitu dong. Kalau misalnya ngelihat ranking begitu terus ngelihatnya kayak Bayern München baru kalah 2 sama, walaupun 2 sama lawan PSG, langsung Bayern München di bawah PSG gitu. Iya, tapi nah, kan jangan dilihat kayak gitu. Enggak, gitu tapi kan harus ada parameter yang kita pegang. Oleh karena itu Belanda itu jago banget. Justru Belanda, hebatnya okay. Belanda itu berada di pihak saya argumentasinya. Gitu. Oh ya, mungkin ini maksudnya adalah parameter tadi yang Coach Yasin bilang adalah dalam berapa tahun terakhir dari kualitas liganya, konsistensinya kan memang Eredivisie nggak setinggi tim-tim lainnya. Terlepas terus, mungkin Eredivisie bisa ngalahin Premier League, bisa ngalahin tim lain, itu terus, beda cerita. Terus ya. Timo tadi bilang merusak karena ini elit. Enggak, bentar. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan keluar dari liga. Yang mengatakan itu FA. Artinya mereka main di liga. Gimana? Loh, enggak usah keluar dari liga, Coach Justin. Mereka merusak dong liga. Sekarang ngapain ada liga kalau mereka tiap tahun boleh masuk di Superliga tanpa harus ada apa kompetisi. Ini gue jelaskan. Ini gue jelaskan. Pemain terbaik ya pasti masuk ke Superliga. Ini gue jelaskan. Woi Timo. Ini gue jelaskan. Oke. Tujuan mereka tidak pernah mau keluar di liga. Jadi mereka tetap bermain. Satu. Yang mereka lakukan Super Cup ini adalah menggantikan UCL. Main di midweek. Menggantikan UCL. Mereka ingin menggantikan UCL. Ya. Karena dananya jauh lebih besar, sudah ada investment banker JP Morgan yang mau invest sebesar 6 billion. Untuk gue 6 billion itu nothing. Potensinya jauh lebih besar, puluhan miliar euro di Champions League. Dengan sebuah sistem yang maka dari itu diundanglah tim-tim besar ini dulu. Ngerti enggak? Kita sudah baca pada ini kan baru awal. Kalau ini berjalan nanti akan bertambah. Bahkan ada tier 2. Okay. Klub-klub seperti Sporting, Ajax, Roma itu semua bisa masuk. Ngerti enggak? Nah, tujuan gue utama adalah finally ada beberapa klub yang berani bangkit ngelawan UEFA yang tidak transparan, yang juara Champions League begitu susah cuma dapat 80 juta sementara harga pemain meningkat. Salah satu alasan kenapa klub ESL ini melakukan Super League karena mereka bilang income kita udah mentok.
Yeah. Yang paling banyak aja Barca. Terus ambil duit dari mana sementara harga pemain naik terus? Okay. You're giving the bosses too much credit. They don't care about UEFA corruption whatever. They care about money. This is JP Morgan coming in. True. With so much money, yeah. Oh, interestnya 2-3% dalam 23 tahun harus kembaliin. Berapa itu kemarin apa saya lihat tuh? Enggak. 4 billion. 4 billion ya. Ya jelas aja mereka they jump into this. Karena apa? Ini bisnis gitu. Ini orang-orang yang hanya mikir bisnis, enggak mikir efek. Saya ngerti Coach Justin maksudnya Coach Justin itu. Oh, ini bisa ngelawan untuk UEFA dan sebagainya karena apa? UEFA itu tapi gini loh, merusak tatanan yang ada padahal itu sudah hanya perlu diperbaiki, bukan rusak. Jangan Coach Justin ngomongnya itu seakan-akan UEFA is shit gitu loh. Emang? Bener. Padahal enggak sama sekali. UEFA is big shit, Timo. Bentar. No. FIFA itu lebih korup. Ya FIFA juga. Banyak hal yang mereka lakukan yang bagus. Gitu. Benar, Timo. Benar, Timo. Mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Jadi jangan dihancurin semua. Gitu. Benar. Ini nggak menghancurkan. Wait, Timo, sebentar. Ini gue tadi pengen meluruskan dikit. Mungkin ini para Jebret Team yang nonton pengen tahu nih. Sebenarnya ketika tadi Coach Yasin juga bilang, sebenarnya dari awal klub-klub elit ini nggak pernah berniat meninggalkan liga domestiknya. Ketika mereka meninggalkan gak penting, itu bukan argumentasi penting karena akan tetap menghancurkan. Apakah punya tier 1, tier 2 akan tetap menghancurkan liga lokal karena liga lokal tidak akan menjadi penting seperti sekarang. Dan tidak akan lagi ada kompetisi. Makanya seperti Pep bilang, ngapain ada sport? Mereka tetap bermain di liga. Enggak, maksudnya ini kan kompetisi ini kan diharapkan menggantikan Liga Champions untuk tim-tim elit. Ketika Liga Champions enggak ada tim-tim elit ini, apakah akan mati Liga Champions? Sistemnya beda banget, Bang. Sistemnya kan beda banget. Kalau Champions League kan siapapun bisa masuk. Iya. Kalau ini kan enggak. Sekarang Arsenal, saya mau tanya sama Coach Justin, enggak usah ngomong yang lain. Kita ngomong sama Arsenal. Arsenal fans should be in Europe right now. Come on. Playing like shit right now. I'm an Arsenal fan, you're an Arsenal fan. They cannot play in Europe right now. Dan I agree. Schalke lagi degradasi baru hari ini kalau enggak salah ya. Kemarin. Schalke ya, degradasi. Schalke berapa tahun yang lalu masih main di Champions League. Masih tembus semifinal. Masih bos. Klub-klub besar walaupun sebesar apapun di Eropa itu fluktuasi. Okay. Jadi enggak bisa dianggap apa namanya? Ini 15 ini adalah tim terbaik dunia. Loh, bentar. Acuan dari tim terbaik itu bukan ranking sekarang, karena ranking sekarang bisa tahun depan bisa itu berapa? Tahun lalu bisa jeblok. Yeah. Contoh Sheffield. Yeah. Acuan adalah fans base. Yeah. Berapa banyak? Karena ini duit semua. Yeah. Ini yang nonton. Duit. Sejarah itu duit. Yang dilihat, itulah acuan kenapa Arsenal acuannya termasuk duit. Big Six. Yeah. Dan keuangan pastinya. Acuannya duit dan saya enggak main sepak bola. Of course. Yang acuannya Timo. Duit. Kalau nggak ada duit, we are going. It's not just football. It's never been. Kalau tidak ada duit, kita nggak akan kemana-mana. Sesimpel itu. Klub pun juga tidak akan kemana. Inilah karena UEFA tidak melakukan regulasi dengan benar. Ini yang terjadi. Ini adalah konsekuensi dari mismanagement oleh UEFA. Dan mismanagement of the clubs. Jangan salahkan orang lain. Karena UEFA tidak punya regulasi, Timo. Seperti apa tadi ngomongnya? Seperti ini apa perbudakan? Perbudakan itu no choice. Klub-klub punya choice. Buktinya ada klub-klub yang Timo, sehat. Gitu. Toni Kroos yang bilang ya, kita ini budak modern. Senin main, Rabu main, Jumat main, dan itu the whole year. Buat apa ada Nation League? It's all about money. Jurgen Klopp bilang. Klub Piala Dunia antar klub itu buat apa? It's all about money. Kita setuju. Saya kan sudah ngomong bahwa memang ada masalah-masalah dalam sepak bola yang harus dibenahi. Contohnya apa? Kepadatan permainan, kemudian ketidakrasionalan harga pemain dan transfer dan sebagainya. Itu kan tugas UEFA bukan? Oke. Klub-klub masuk ke dalam lubang bola itu tentang uang, dan itu yang dilawan sudah lama oleh fan base di Eropa gitu. Dan ini mungkin yang banyak fans di Indonesia yang nggak paham bahwa ini sudah lama banget orang-orang sudah kan, melawan. Itu kan tugas UEFA, Timo. Tendensi sepak bola yang berjalan seperti ini. Contohnya Liverpool, pemain asli Liverpoolnya siapa gitu. Mönchengladbach, pemain asli Mönchengladbachnya siapa. Ini kayak hal-hal begini yang dilawan oleh fan base gitu. Bahwa ini bukan cuma duit, sepak bola is tradition. Football is life. Football is us. We made it big.
True, that's why ini kan tugas UEFA. Kalau bukan UEFA, siapa lagi yang mengatur? Okay. Ini udah it's going nowhere. Timo bener, yes, ini yes, udah nggak yes, bener ini. Makanya saya bilang, UEFA harus dibenahi dan mereka harus membetulkan banyak hal yang kita bicarakan tadi. Banyak PR-nya, tapi okay, bukan dengan menghancurkan UEFA atau dengan menghancurkan Champions. Okay. Kalau memang mau duit lebih banyak, ya tekan dengan banyak cara, tapi no, harus legal. Yang, it's something yang I learned. Reformation okay, has to be legal. Yang dilakukan ESL okay, itu bukan menghancurkan. Mereka hanya memberikan opsi bahwa selain UCL, hmm, dengan klub yang sama, yeah, kita bikin lebih sedikit, hmm, kompetisi lebih padat, duitnya jauh lebih banyak. Sekarang ada shock effect ke okay, UEFA. Itu oh, tujuan gue. Oke, okay, bentar, ini dua-duanya masih punya standing point yang pastinya nggak mungkin bisa disamakan dalam waktu sekejap ya. Tapi kalau kita ngelihat soal format baru Champions League dengan 36 klub di tahun 2024 ini, apakah menurut kalian memang sudah menjadi solusi, cuman waktunya aja terlalu lama 2024? Iya. Yeah. Nah, yeah, gini, 36 klub ini kan Swiss model yang diusulkan oleh Agnelli. Hmm. Baru sekarang di-approve, pada saat itu tidak di-approve. Oke. Okay. Untuk gue bingung. Seperti tadi Timo bilang, lu enggak bisa hanya mengandalkan data. Hmm. Sementara 36 ini berdasarkan data. Yeah. Rankingnya berapa? Dan lu ketemu, lu hanya bermain 10 pertandingan. Yeah. Ngerti enggak? Lawannya siapa enggak tahu. Semua tergantung data. Ujung-ujungnya di situ. Hmm. Gua enggak tahu apakah ini berhasil atau enggak. Hmm. Sekarang gua tanya fair aja. Siapa yang suka nonton jam 2, jam 3 kalau dalam group stage? Enggak seru. Kan enggak ada. Jarang, dikit lah peminatnya, sangat dikit banget. Gua nonton Real Madrid lawan Shakhtar Donetsk males juga walaupun enggak menang. Kecuali fansnya sendiri ya, gitu ya. Kecuali fansnya sendiri. Nah, okay, ini salah satu kritikan bahwa terlalu banyak yang melelah match di mana pemain itu sudah diperkosa lah ibaratnya. Mending tenaga lulu simpen, main quality match. Ya. Ini tujuannya. Gimana Tim mau ngelihat format baru UCL yang 2024 ini yang katanya justru bikin klub-klub udah pada enggak sabar, apakah ini bisa menjadi minimal solusi yang harusnya dipercepat gitu? I don't really know ya. Untuk saat ini saya masih agak bingung apakah itu akan memberikan solusi pada, karena banyak faktor ya. Ada banyak seperti yang Coach Justin bilang, ada faktor apa namanya, ini harus interesting gitu ya, terus harus ada faktor jangan terlalu banyak pemain, pertandingan juga buat pemain gitu kan, itu penting banget gitu kan, apalagi sebagai pelatih kan kita tahu kita bergantung pada pemain, dan kalau pemain cedera ya gimana, nggak bisa dimainin, kita nggak punya tim terbaik gitu kan. Jadi cedera itu kan paling banyak dari overtraining, bukan hanya dari trainingnya kita dalam latihan kita, keseharian kita, tapi juga dari kalau terlalu banyak pertandingan ya bakalan banyak cedera gitu kan. Makanya di Bundesliga contohnya Bayern München yang paling banyak cedera gitu. Bukan karena mereka nggak jago, orang-orangnya pada high-tech semua kan, pada jago pengetahuan semua, tapi karena memang terlalu banyak pertandingan gitu. Jadi memang itu sesuatu yang harus dibenahi. Ya. Tapi ada banyak hal termasuk harus ada keadilan, karena sepak bola itu bagaimanapun juga tidak hanya berdasarkan uang dan ya, tidak hanya untuk klub-klub besar. Karena sepak bola itu untuk semua. Betul. Jadi sepak bola itu dimulai di ini pada saat partai-partai buruh itu menyatu kan, pada saat apa buruh-buruh itu di ya, ya, buruh-buruh industri ya, dengan jelek di Inggris di pada tahun apa akhir 1700-an ya, baru akhir 1800-an ada reformasi gitu, sehingga mereka punya banyak waktu. Betul. Dari situ atau lebih banyak waktu dari sebelumnya yang tadinya kerja 20 jam dari 24 jam. Nah, dari situ kemudian banyak klub sepak bola lahir gitu. Timbul. Jadi, klub sepak bola itu memang dibuat oleh masyarakat kecil gitu. Ya, dari menengah ke bawah, dan dengan waktu menjadi olahraganya semua gitu. Okay. Jadi nggak bisa apa kita bikin, kita tawarkan rumah mewah ya, untuk orang miskin gitu. Oke. Okay. Nggak bisa mau gitu. Ini makanya ada banyak hal yang ya, harus dipertimbangkan, dan sepak bola itu, mengatur sepak bola itu nggak gampang. Jadi kalau nunjuk-nunjuk itu harus ingat bahwa mengatur sepak bola itu nggak gampang. Ada banyak hal yang harus
dipertimbangkan gitu. Tapi memang ini kalau kita ngomongin ini nggak akan cukup sih kalau cuma setengah jam sampai satu jam. Tapi sedikit aja ini terkait yang terjadi dalam satu malam belakangan ini kan orang pada nunggu-nunggu. Ternyata satu persatu tim-tim Inggris pada berguguran. Ada yang bilang ini karena tekanan massa, football milik rakyat dan segala macam. Tapi ada isu yang bilang ada juga tawaran kompensasi dari UEFA yang sudah mulai deal-dealan sampai ada ancaman segala macam yang menurut kalian gimana? Gini. Kita hanya bisa berandai-andai. Ya, menurut kalian yang paling soal mereka di buyout, soal mereka harus bayar denda besar, ya. Soal ini kita hanya bisa berandai-andai. Benar, ya, betul. Tapi faktanya adalah bagaimana lu sebagai miliarder, duit lu banyak banget, lu udah persiapkan dari tahun 2017 di mana mereka meeting di New York di restoran pizza yang mewah sampai sekarang tahun 2021 lu mundur dalam 2 hari. Ini untuk gua enggak make sense. Nah, ini yang bikin kalau gua saya make sense sekali. Karena apa? Semua orang di Europe are against you, my friend. They're all on my side. Okay. Tapi they're all on my side. That's the amazing thing what happened in the last 2 days. Football players, walaupun mereka akan dapat banyak sekali uang, mereka bilang no. Football is nothing without the fans, and the fans 100% are against it, close to 100% di Europe against it. Mereka tahu ada masalah ini itu, tapi mereka tahu intinya ini bukan solusinya gitu, dan ini akan menghancurkan klub-klub kecil. Dan kita ada solidaritas untuk klub-klub kecil. And football is more than just making money, and they have to find the balance. It's not just one thing. Dan orang-orang masuk seperti gue setuju. Nah, ini mereka mau bikin franchise. Football is not McDonald's, Mr. JP Morgan. Ini salah satu kesalahan dari klub-klub itu. Sosialisasi yang kurang. Yang bikin gue kaget lagi, mereka nggak ngomong sama pelatih dan pemain. Nah, ini kan. Ngerti nggak? Nah, ini salah satu kearoganan mereka-mereka ini. Tapi di luar konsepnya gue setuju, harusnya persiapannya lebih bagus lagi. Diskusinya. Sehingga terutama dengan pelatih dan pemain dulu lah. Harusnya tahu dulu kan? Iya. Ngasih tahu dulu, discuss dulu. Tetap mereka akan lawan. No, Tuchel mendukung. Thomas Tuchel mendukung. Klopp sudah lihat interviewnya. Klopp iya. Sudah ngomong berapa tahun lalu. Ini kan isu yang sudah lama beredar. Thomas Tuchel mendukung Timo. Enggak. Nah, jadi reformasi ya kalau mau ada perubahan melawan ya, melawan sesuatu hal yang kita enggak suka, itu harus full force 100%. Tapi itu ini kan masyarakat Indonesia juga harus belajar. Timo. Kalau mau reformasi di Indonesia harus full force. Tapi kan tetap Timo. Full force enggak bisa. Kalau Timo terbelah seperti di Indonesia saat ini, ada Coach Justin, ada saya, yang walaupun saya respect ya sama Coach Justin, tapi kita berseberangan dalam hal ini, itu nggak akan ada force-nya, karena terbelah. Okay. Nah, di Europe ini force-nya luar biasa karena tidak terbelah. Bentar, Timo, ini tadi gue sempat, kita juga akan melempar pertanyaan ke para Jebret Team yang nonton ini pastinya. Kalau kalian tadi mendengarkan diskusinya, terkait ini kan persiapannya sebenarnya sudah lama, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dilakukan oleh elit-elit klub-klub besar pastinya, Perez, Glazer, Agnelli yang pastinya bukan orang bego, orang bisnis sudah punya persiapan. Ini kan pasti ada sedikit mencurigakan kenapa mereka sudah menyiapkan ini tiba-tiba dadakan diumumin dan hanya dalam waktu 2 hari ini kolaps. Ini adalah sesuatu yang pantas dipikirkan apakah benar cuma karena tekanan. Kalau menurut saya yang justru yang masih mungkin ya, yang masih mungkin adalah mereka bisa menekan UEFA dengan cara ini. Saya sih nuliskan di supersoccer.tv dan di situ pada saat ini keluar saya bilang saya berharap ini betul-betul hanya gertak sambal gitu. Okay. Bahwa ini mereka nggak serius tentang ini, tapi mereka betul-betul mau menekan UEFA supaya ada transparansi, supaya ada intinya sih utamanya itu mereka ingin bagian dari kue yang lebih besar. Hmm, iya betul. Itu masuk akal. Apa detailnya saya kurang paham. Ini saya nggak mau sok tahu gitu. Ya. Apakah sudah pantas atau tidak saya nggak paham. Gitu. Okay. Karena kalau dari omongan dari Bayern München, mereka mengatakan dari internal Bayern München mereka bilang sistem ekonomi yang seperti sekarang, yang diberikan pembagian dan sebagainya seperti sekarang nggak itu cukup. Sudah make sense. Gitu. Okay, tapi apakah sense, itu benar atau tidak, mereka seharusnya mendapatkan lebihnya berapa atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang saya harapkan ini hanya gertak sambal. Tapi masalahnya ini JP Morgan gitu. Dan JP Morgan itu apa namanya? Mereka sudah terlibat Fiorentina, AS Roma, sudah terlibat MU. Mereka yang finance Santiago Bernabeu. Jadi mereka udah lama terlibat dalam sepak bola. Dan orang-orang ini itu datang dari Amerika yang pemikirannya cuma apa? NFL 5 kali. Iya.
apa perputaran duitnya daripada Champions League gitu. Bayangkan hanya 20% Champions League, and it's the biggest thing in the world, Champions League kan. Masa sih kalah sama NFL? Betul. Dan kalahnya itu kalah cuman di Amerika banget. Doang ya. Dan it makes sense, dan kita UEFA harus belajar dari situ gitu loh. Gue setuju, in this case Timo setuju sama gue bahwa ini harus ada shock effect. Betul. Entah itu jadi atau enggak, minimal UEFA sekarang sadar. Walaupun gagal, minimal UEFA melihat loh, ternyata ada loh orang-orang yang lawan gue yang selama ini tidak pernah ada. Inilah yang selalu gue dukung dari awal, ngerti gak? Ada entah orang itu jadi atau enggak, minimal ada 14 tim yang 2 hari berani melawan UEFA. Impact-nya itu yang besar. Itu yang gue dukung. Tapi masih ada 3 tim, Real Madrid, Barcelona dan juga Juventus. Enggak bakalan jadilah, itu bubar lah. 6 tim Inggris sudah, mundur, bubar. Akhirnya aja sudah ngomong. Oh, Juve udah mundur juga. Inter Milan kan juga sudah sudah mundur. AC Milan. Tinggal 2 klub Spanyol ini ya. Atletico udah mundur juga. Jadi udah enggak ada harapan. Tapi kita punya diskusi malam ini itu sebenarnya bukan ke ISL-nya menurut saya, kalau dari saya ya. Yang kenapa saya hadir di sini tuh, kalau untuk saya tuh mengedukasi juga tentang apa sih masalahnya di sepak bola yang ada hari ini, betul, yang betul. Ada di Eropa gitu. Dan mereka peduli, ini bukan seperti banyak supporter Indonesia, bukan semua loh ya. Tapi banyak supporter Indonesia itu kan mana yang menang gitu loh, dibela. Karena dia nggak punya ketertarikan atau kedekatan emosional yang sejak lahir, yang opanya itu pendukung Liverpool, dan dia sejak dia bisa buka mata itu dia sudah di Anfield gitu, beda banget gitu. Jadi makanya di Asia, di Amerika itu cenderung membela ISL, tapi di Eropa semua hampir 100% anti itu, karena mereka dari benar-benar tinggal di sana merasakan ada solidaritas dalam sepak bola. Gue bilang anti karena tidak ada sosialisasi money. Dari not mereka. Just about money, gitu loh. Oke, apa coach kenapa? Ya karena tidak disosialisasikan secara benar gitu loh. Kalau mereka udah bikin planning benar, disosialisasikan dulu, lihat bicara dengan pemerintah, bicara dengan banyak instansi, baru mereka keluarkan statement. Dan itu tidak pernah terjadi, itu yang jadi masalah. Ini terlalu nekat berarti ya, terlalu dari arogan sampai pemain dan sampai pemain pelatih aja nggak dikasih tahu, itu terlalu arogan kalau gue bilang. Oke, berarti ini kan kalau ngelihat sekarang malah saya harap ini satu-satunya yang positif dari hal ini yang serius ya, adalah bahwa masyarakat bola itu bersatu gitu. Dan UEFA melihat the power of the people gitu. Dan itu bukan hanya ke UEFA ya. Ini bukan hanya mengarah ke UEFA atau ke FIFA. Itu penting banget, tapi juga kepada bos-bos yang saya ngomong ini yang masuk ke bola hanya karena bola. Dia bilang, "Hey, Europe is not America, my friend." Iya. Ini sepak bola itu lahir dari betul. Kita dan dari bawah dan dari orang miskin betul. Dan dari buruh pabrik. And this is tradition, this is our life. Betul, and, tapi kita bisa belajar dari yang terbaik. Gitu. Oke, bentar, kita akan diskusi ini lebih lanjut pastinya, tapi sebentar dulu, kita akan tunggu dulu, pastinya akan diskusi ini lebih lanjut, tapi sabar dulu, jangan kemana-mana ya, pastinya Jabri Tim. Oke, Jabri Tim, kalian sebentar lagi bisa sambil komen nih menurut kalian tadi terkait pembahasan kita dari Coach Yasin dan juga Coach Timo. Sampai sejauh ini kalian masih mendukung pro ISL ini terlepas ini memang sudah dibatalkan atau dipospon, atau kalian memang emang dari awal memang sudah tidak setuju dengan adanya ISL ini. Gimana Coach? Sejauh ini? It's not about ISL jadi atau enggak, okay, ya, tapi the idea. Dan gue rasa Timo juga sepakat sama gue. Kalau itu saya setuju. It's ayo about, diskusikan okay. Oke, tahan dulu Coach Yasin, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Sampai ketemu Jabri Tim, nanti akan kita ketemu di diskusi selanjutnya ya.